Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobias. Sekarang gue mau review motor bekas di showroom King Motor di Jalan Raya Kampung Sawah, Kota Bekasi. Itu dia alamatnya. Balik ya. Nih di sini ada motor-motor bekas yang kondisinya lumayan oke, harganya juga terjangkau. Dan kira-kira detailnya seperti apa? Tonton terus videonya, jangan di skip sampai habis. Jangan lupa subscribe juga channel gue dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat notifikasi update harga motor bekas yang terbaru dari channel gue. Langsung kita ke videonya. Kita mulai langsung dari motor yang pertama. Motor pertama ada Honda Beat Street tahun 2019, plat dari Bekasi. SNK-nya bulan 7 dan kalinya sampai 2024. Masih lumayan panjang, warna bodinya juga masih abu-abu mulus. Kita coba terangin lagi. Kita coba jelasin lagi. Dia dari dekat kondisi masih sangat bagus. Lampunya udah diganti pakai LED 6 sisi dan di spakbor ada skor LED warna hitam kayak gini. Bannya juga masih bawaan Federal FT. Dan kondisinya masih sangat ya lumayan bagus dan pemakaian masih bisa nih setahunan. Cakramnya juga masih oke. Nah, langsung aja kita lihat di sini. Nih ya, listopnya tempelan ya. Jadi Beat Street belum ada yang listop. Langin lagi. Oke, untuk odometer sendiri 28.000 km dan kondisinya masih lengkap ya, kelistrikan. Ada alarmnya lagi. Voltmeter nih gesanya. Kalau voltnya rendah dia bunyi. Kita coba nyalain. Nah ini dia. Oke, suaranya masih halus, adem. Dan di bagian jok dia masih original, ada beberapa bolong dikit kecil. Ke bagian belakang juga masih oke. Nah ini bagian ban belakang juga masih tebel banget, pakai Federal FT bawaan pabrik. Dan untuk kondisi kayak gini sendiri dia dapat karpet juga. Untuk harga sendiri dia di angka 16,5 juta di Honda Beat Street 2019. Langsung aja mampir ke King Motor, kondisinya kayak gini. Ini gimana sih tadi? Gua ISO-nya keterangan. Selanjutnya ada Beat warna magenta ini, FI. Eyelink subsystem juga, dan untuk jok dia udah pakai MBTEC kayak gitu. Terus untuk bagian shockmaker masih original. Dan juga bannya kita lihat lagi ya, kita terangin lagi bannya. Nah dia kayaknya diganti, tapi untuk bagian kompor tengah kita lihat itu agak sedikit botak, tapi samping-sampingnya masih lumayan tebal. Dan untuk bagian depan itu bannya masih tebal banget, udah kelihatan dari sini. Pemakaian setahun masih bisa pakai King Puma, bodi-bodinya aman ya, bener-bener masih mulus banget. Langsung aja kita deketin lagi detailnya seperti apa. Dia plat dari Jakarta Timur, STNK bulan 12 dan kalinya 2026. Ini gue langsung POV aja biar langsung detailnya lebih dari deket. Terus untuk cakram masih bagus, pengereman oke. Sampai ke atas bodi-bodi ada lecet pemakaian di sini. Sisanya kayak gini, lampunya LED 2 sisi. Beda ya sama yang tadi 6 sisi, dia udah pakai kipas, yang ini belum. Dan ini ada beberapa lecet pemakaian. Oke, langsung aja kita nyalain kelistrikannya. Ya, lengkap semua, check engine normal, ada eco indikator. Eyelink subsystem di situ. Senya nyala ya kiri kanan. Odometer di angka 53.700 km. Oke nih, udah nyala motornya. Oke, untuk Beat Magenta 2016 kondisi kayak gini, harganya langsung aja buka angka di 13 juta rupiah. Warna ungu kayak gini magenta, udah FI, Eyelink subsystem, pajak juga bulan 12 kali 2026, panjang dari Jakarta Timur. Langsung aja mampir ke King Motor. Ini ada Beat FI Eco yang standar dan ini 2016. Kita lihat kondisinya, warna merah putih, plat dari Kabupaten Bekasi. Untuk SNK bulan 10 dan kalengnya 2026, masih sangat lama, panjang, jauh, aman. Nah ini ada sedikit coklat warna merah di sini. Terus beberapa lecet pemakaian di depan. Bannya masih bagus, pakai Federal FT, kondisi setahun masih bisa dipakai. Terus juga cakramnya, dia ya ini masih lumayan oke, belum dalam banget gelombangnya, tapi di sini ada sedikit karat. Tapi sisanya masih oke. Ini kaliper Nissin satu piston. Dan ke atas semua normal. Udah combi brake system ya, cuman belum eyelink stop system. Kita lihat untuk bagian jok dia original. Sedikit bolong di sini. Oke.
dan sisanya masih bagus, masih oke. Decknya juga rapi. Ada gantungan di sini. Langsung aja kita coba nyalain klistikannya dan odometernya. Ya, odometernya di angka 63.000 km dan untuk klistikan kita coba nyalain sennya. Dia normal kiri kanan. Kita starter ya. Langsung nyala motornya. Deketin CVT-nya. Suaranya jelas ya. Oke, suaranya masih halus, adem, CVT-nya juga. Untuk kondisi kayak gini di tahun 2016, harganya buka angka di 13 juta rupiah, masih bisa nego. Dan kalian langsung aja datang ke showroom King Motor, alamatnya di Jalan Raya Kampung Sawah, Kota Bekasi. Ada Honda Beat Fi 2018. Untuk ban dia pakai Seahawk dari Swallow dan kondisinya masih lumayan oke, pemakaian 9 bulan, 10 bulan masih oke. Beberapa ejek pemakaian ada di bagian spakbor, body-body dan lampunya masih bening ya, lumayan ya. Terus pakai LED juga dua sisi. Lampu senjanya masih oke, sennya kiri kanan masih bolam. Kalengnya dari Bekasi, ini plat SNK bulan 12. Kalengnya 2023. Sisanya masih original dan untuk bagian jok sendiri sudah retriman tapi masih rapih. Tuh ya, masih enggak ada yang bolong-bolong. Decknya udah ada karpetnya, ini kayak seri Beat Deluxe nih atau yang Beat CBCSS dipakein ke sini. Ini masih standar ya, belum ada airline stop sistemnya. Untuk odometer langsung aja kita coba nyalain ya dari samping nih, kita ke samping dulu. Ini gue POV aja biar kalian lebih detail ngeliat motornya. Untuk bagian speedometer, lihat ada retakan kaca di bagian sini. Kalau dari jauh, kita deketin. Kuncinya belum diminta ternyata. Oke, dari samping body-bodinya masih kinclong dan ini bekas dicuci juga. Lihat ya, sampai belakang ini bagian behel, lampu belakang knalpot semua original. Oke, sekarang kita lihat odometernya. Oke, untuk odometernya di angka 11.000. 11.000 serius ya? Coba kalian baca lagi ya dengan benar, tulis komen di bawah. Ada high beam-nya, low beam, sen kiri kanan. Aktif semua, kita nyalain motornya. Iya, ACG-nya halus, starternya alem, alem, adem. Dan kita coba gas-gas dikit ya. Oke, mesinnya adem banget. Dan eco-indikatornya masih bekerja dengan baik. Oke, ini motor oke banget. 2018, langsung aja. Buka angka harga di 14 jutaan masih nego dan ini bisa langsung biaya baik nama. Jadi 14 juta itu udah sama biaya baik nama. Jadi murah banget kan? Langsung aja kalian mampir ke King Motor. Alamatnya di Jalan Raya Kampung Sawah nomor 60 Jati Murni. Oke guys, selanjutnya ada di sini Yamaha Mio Smile tahun 2011. Untuk kalengnya sendiri dia udah off dari 2021. Jadi gua perlu jelasin lagi ya SNK-nya kapan, kalengnya kapan, karena udah off dari 2021. Terus untuk plat dari Bekasi, untuk body-body dia warna hijau kayak gini, Mio Smile, dan bodinya masih original semua. Ada beberapa ecet pemakaian. Banyak masih lumayan oke nih. Oke, tebel juga. Dari IRC pemakaian setahun masih bisa. Velgnya palang cash wheel dan untuk piringannya udah pakai model waving. Ala-ala kayak gini ya, udah di custom. Untuk piringannya masih oke, nggak ada gelombang yang terlalu parah. Lampu dia masih pakai bohlam semua. Dan spionnya lagi di order, jadi pasti kalau kalian beli langsung dapat spionnya. Terus untuk bagian speedometer, dia odometernya di angka 42.000 km. Terus kalau kita nyalain, ini untuk lampu-lampu speedometernya nggak kelihatan. Di sini ada lampu senja, 2 sen kiri kanan. Terus juga untuk jok, dia ada retriman. Rapi joknya, retrimnya. Terus masih empuk juga, nggak ada yang bolong-bolong. Decknya oke banget, masih hitam, original sampai ke belakang. Stripping-nya masih ada semua nih. Dan dia shockbreaker juga masih bawaan pabrik. Terus ban pakai federal yang bagian belakang. Untuk kondisi lengkap kayak gini, kalian bisa langsung beli dengan sekaligus biaya baik nama. Dan harganya terjangkau banget, mulai di 7,5 jutaan aja, udah balik nama kalau KTP kalian dari Bekasi. Jadi langsung aja mampir ke King Motor untuk lihat langsung kondisinya kayak gimana. Coba kita nyalain dulu ya. Aman.
7,5 juta aja, starter nyala lengkap, spion nanti juga dapat. Langsung aja ke King Motor. Oke, thank you banget ya dari awal sampai akhir. Itu dia tadi tampilan pertama POV, terus yang tampilan kedua kayak gini, dan tulis di kolom komentar kalian lebih suka yang mana, lebih detail yang mana, dan juga kira-kira kalau kalian lihat motor bekas tuh yang paling enak tuh kayak gimana. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube gua, nyalakan juga lonceng notifikasinya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa mampir alamat di Jalan Raya Kampung Sawah, Kota Bekasi. King Motor lengkap di deskripsi, ada WA-nya juga kalau kalian mau mesen. Kita ketemu lagi di video berikutnya, peace out nih.